Ah, dekat tempat ni. Haah. Nampak tak Chris Church tu? Ni orang orang Portugis tau yang bina. Oh ye. Pasal dia pun ada bina gereja-gereja macam Saint Paul dekat belakang sana. Dekat belakang sana pun ada gereja juga. Oh. Pasal dia orang tak nak pembantu hijau. Pasal dia orang warnakan gereja ni warna merah coral tau. Sebab nak nampak macam vintage ni, macam dekat Europe. Oh, haa, dapat rasa juga feeling Europe tu. Tapi sebenarnya Pijak, yang menariknya gereja ni, dia punya tiang ceiling juga dibina oleh Belanda sendiri. Haa, dan kalau kita dapat tengok kat kawasan ceiling kita ni, ramai penarik-penarik beca, supaya dia dapat menarik lagi nak melancong untuk di sini. Okay, jom. Yang telah dilakukan oleh Belanda adalah mereka telah meletakkan tugu negara mereka di satu-satunya pintu yang masih kekal di sini, iaitu Porta di Santiago. Jom, kita menjelang. Kawasan perkampungan Portugis ni. Okay, jom.